ingin saya ceritakan kepada teman-teman bahwa saya menemukan sesuatu dengan purnya itu bisa habis sampai bersih ya teman-teman. Jangan terpaku dengan apa jenis pakannya. Kita fokus kepada kandungan pakan. Sebenarnya semua burung itu bisa makan apa aja. Halo, selamat pagi semuanya bosku. Seperti biasa, rutinitas pagi kami adalah menyiapkan pakan burung ya. Ini untuk loloan, ini untuk yang dewasa. Jadi ini untuk loloan kenari, murai, gereja, pokoknya untuk loloan lah. Ini terbuat dari seperti biasa, pur, sama jus sayur, sama kuning telur, telur puyuh ya. Nah ini putihnya, putihnya saya parut jadi seperti ini. Seperti video yang sebelumnya ya, saya parut jadi seperti ini. Nah ini ada sedikit saya campur dengan pur yang halus, jadi agak nggak lengket-lengket gitu ya. Nah karena hari ini induk kenari saya itu pada mengeram, jadi nggak saya kasih IF, nggak saya kasih putih telur ini. Jadi belakangan ini putih telur ini numpuk banyak, nggak terpakai. Nah iseng-iseng saya berikan kepada jalak ya. Kemarin kan nemu jalak liar, masih liar banget, tapi dia sudah makan pur. Nah yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman adalah, yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman bahwa saya menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu pur segini ya teman-teman ya. Ini banyak loh, ada 3-4 sendok makan pur. Itu saya tambah lagi dengan 1 sendok makan lebih ya putih telur. Jadi hampir separuh tempat makan ini. Ini nanti jalak itu bisa sekali dengan purnya itu bisa habis sampai bersih ya teman-teman. Padahal kalau pur saja sebanyak ini, pur saja itu sehari jalak nggak bisa ngabisin, padahal jalak itu juga suka makan ya. Tapi begitu saya tambahin putih telur, itu makanan segini bisa habis buat jalak. Saya nggak tahu nanti kegemukan atau gimana, saya belum tahu ya. Mungkin saja bisa kegemukan, tapi kalau untuk perawatan mungkin dia pasca mabung kah atau apa, itu nggak apa-apa. Nanti kita kan bisa setting ya. Jadi intinya teman-teman itu jangan terpaku dengan apa jenis pakannya. Di kolom komentar sering teman-teman bercerita, kalau untuk murai batu gimana mas, gimana om, itu kan sampelnya kan jalak. Itu sama aja teman-teman ya, mau murai batu, mau jalak, mau kacer, mau apa, sama aja. Jadi kalau mungkin belum mau makan, itu karena faktor kebiasaan, belum terlatih. Sekarang kita kembalikan begini saja. Kita kembalikan, kenapa murai batu, jalak, ataupun kacer, ataupun burung lainnya juga suka makan pur? Ya, karena apa? Karena kita melatihnya, gitu. Jadi kalau kita fokus kepada kandungan pakan, sebenarnya semua burung itu bisa makan apa aja, asalkan dibedakan. Maksudnya kalau burung pemakan biji-bijian ya nggak bisa makan pur, karena dia karena pur kalau digigit dia akan pecah, jadi dia kesulitan untuk menelan. Begitu juga sebaliknya, kalau burung pemakan buah ataupun pemakan serangga ya nggak bisa makan biji-bijian, nah, karena pencernaannya beda. Tapi kalau kita memperhatikan kandungannya itu sama aja. Burung apapun mencari sumber protein. Ya, gitu aja. Nah, kita tinggal mikir dari mana kita dapatkan sumber protein tersebut. Oke, teman-teman. Mungkin bermanfaat buat teman-teman lainnya ya. Kita berikan kepada jalak. Kemarin karena ini burung sangat liar ya. Kemarin saya videoin, dia ternyata malah nggak mau makan karena takut dengan tripod. Kita coba hari ini bagaimana. Kita dengar ya, dia mulai berkicau ya.
karena makan putih telur ini. Jadi ini adalah burung liar ya teman-teman, yang saya temukan di belakang rumah matokin pakan ayam, dan dia masih liar banget. Nanti teman-teman bisa melihat videonya waktu saya berikan pakan ini. Tapi karena saya berikan putih telur, dia mulai berani berkicau. Ini kita dengar teman-teman ya. Dia saya gantung di bagian sini. Ya tuh. Saya nggak bisa ngedokumentasikan waktu dia berkicau ya, karena dia takut dengan kamera, apalagi ada tripodnya seperti ini. Oke ya bosku, kita berikan pakannya. Oke ya bosku, bosku bisa melihat nih, dengan porsi yang sama dia bisa habis seperti ini ya. Tapi burungnya ini